Halo teman-teman semua, balik lagi di Mel Karim Channel. Kali ini gue bakalan mainin game baru, yaitu Ragnarok 2 Spear of Odin. Nah, ini belum keluar resminya ya. Gue bersempatan nyobain test servernya dari Gravity. Sekui, kita masuk aja. Gue nggak tahu sih gameplaynya kayak gimana, karena belum lihat sama sekali. Buat kejutan, ada 3 kelas. Mage, Swordman, sama Thief. Nah, ini tuh gamenya di gender lock ya, jadi nggak bisa milih gender. Masing-masing kelas ada gender tersendiri. Kayak Mage ini cewek, Swordman tuh cowok, Thiefnya itu cewek lagi gitu. Rada lemot ya. Thief, Rogue, Assassin, Stalker, Thief, Assassin, Assassin Cross, sama lah ya. Swordman, nah Swordman ini ada beda, ada Warrior terus ke Berserker. Nah, Berserker kita cobain dulu ya. Kalau Magician itu Wizard, High Wizard, Sorcerer, Professor. Ya, sama lah. Kita mau nyobain Warrior terus ke Berserker. Aduh, nicknya apaan ya? Gak boleh. Bukan Lord Makarim, jadi. Rob Makarim. Bentar, mukanya ganti. Oh, matanya. Matanya tablet. Astaga, udah gak apa-apa. Rob Makarim. Yoi. Udah kan, start the game dong. Let's go, kita menjelajah di dunia. You cannot reach. Oke, kita play dulu tutorial karena ini game baru, belum ada yang tahu, apalagi saya. Enhance card, enchant card. Ya, sama kayak Ragnarok Frontier. Hero Frontier tuh, oh enggak deng, beda-beda. Kalau ini bintangnya nambah cuy, bukan grade-nya. Kalau upgrade Frontier kan grade-nya tuh 1, 2, sampai 20 ya. Terus mentok, berapa nih mentok? Wih, cantiknya gambarnya. Sama kayak ROM kayaknya ya. Wah, monster apa ini? Golem magma nih. Jangan di skip ah, gue mau nonton. Saat tidak ada darahnya sama sekali guys. Ini game untuk anak-anak berarti. Long time no, it's took a long time to find you this end here. Rod Makarim, Swordman, mantap. Mantap pujiwa. Ya, tutorial kita coba kontrolnya ya, enak apa enggak. Kita harus menghentikan Wudeneku. Let's keep moving. Oke. Tidak ada masalah, kontrolnya enak. Oh, sakit banget. Wow, jago juga. Kayaknya asik nih main bareng-bareng. That is, we cannot go any further. Oh, wow, lawan bos cuy. Apa nih skillnya? Wow, gempa. Nih, dokter. Nih. Anjir, apa nih itu tadi? Ini apa nih? Cobain. Waiku.
Bisa ngesat cuy. Sat. Wow, tornado dong. Aduh, gue mau nyobain ini, gak kena tadi. Wajh, gila sakit banget ini. Aso ini. Hit. Tornado. Ya, musuhnya gampang banget. Aigu. But ada dajjal. Dajjal. Lawan bosnya cuy. Coba serem banget mukanya. Muka. Ya ampun. Kita telat. Nggak bisa jalan. Ya salah. Ya. Oh, ngomong kira enggak bisa gerak. Kaget gue. Jurus cuy, ultimate. Dih. Gampang banget bosnya. Enggak ada susah-susahannya. Kurang. Tangkap saya, itu akibatnya sombong cuy. Jangan pernah sombong. Tangkapkan lu. Badung sih. Wah, kame-kame ya. Set, buah semangat. Yos. Ya, flashback kita. Oke, ada elemennya seperti biasa ya. Elemen api ngalahin nature tuh pohon, tanah ngalahin angin ngalahin air ngalahin api. Nggak ada elemen dark sama suci ya. Dark sama holy. Kalau RO1 kan ada tuh. Dark ada, holy ada. Dan masing-masing saling kuat. Aneh banget itu elemen berdua. Sama satu lagi netral ya. Suara udah keluar. Game-nya belum complete. Attendance reward, action point ini apa ya? Action point. Welcome to the world of... Oh, ini yang teman-teman kita nih dari test server. Halo. Equip. Equip 1. Skenario. Sampai 10. Nih, teman-teman kita gimana nih? Party dong. This chapter entry screen show the chapter information. Okay. Recommended ability higher than stat. Oh, ini ada Monsterpedia gitu kan. Ada monster dan elemen-elemennya. Oh, action point itu terpakai setiap kali battle terjadi dan keregen 1 tiap 3 menit. Start battle. Buat nge-battle cuy. Ini party mana nih? Open party.
Yah, armornya bagus-bagus tadi jadi jelek lagi. Oh, ada manual, ada auto. Coba aduh, harus manual dulu ya. Ayo deh, kita manual dulu. Skillnya cuma ada satu, cuy. Wow. Jago banget. Nggak berkurang darahnya gua. Apa nggak nyerang sih? Musuhnya nyerang nggak sih? Oh iya. Nggak ada darah gua berkurang. Saking jagonya gua. Apa saking nuknya musuh? Gua nggak mau pakai shield. Pakai shield tuh cupu. Attack is best defense. Tuh kan. Butuh keras, Kak. Bintang 3. Ini raid bisa party ya. Tapi karena ini lagi nyobain, belum kenal siapa-siapa. Lagi pada sibuk regis, ya udah. Gazeti level lemah, oh my god, Anda tuh harusnya level gede, Pak. Ih, enggak. Tuh, wah, ini ada errornya nih. Baru dipuji. Tuh. Oh, ngedodge-nya itu dia ke depan doang ya, ke arah karakternya. Kalau misalnya kita arahin kemanapun, dia pasti arahnya ke depan. Ngadepnya mana? Dapet card. Kartnya masih ampas, ini namanya gue level 1, Pak. B, biasa. A, hancur. S, super. B itu pokoknya jelek dah. Buruk. Normal. C yang jelek. Buruk, biasa. Kalau C itu cukup, cupu. Kalau C itu cupu. D itu dibuang saja lebih baik. Shop button, mana shop button? Wow, 10.000 zeni pakai shop. Oh iya, jangan, please, jangan refund Google ya. Please, jangan ngancurin game. Please, but. Please, ingatlah kalian telah mencurangi rezeki Anda tidak berkah, saudara. Mana sih? Oh, ini. Shadow monster. Oke, iya, ada apa saya? Enchant. Buat enchant kartu, kita numbalin kartu yang lain. Lalu XP-nya nambah deh. Terus bayar ya. Pyung. Lah, level berapa tadi? Gak jelas. Hornet pakai dong. Jangan di-enchant. Balik. Ah. Pakai nih sini. Ini pakai senjata. Ih. Api dan api, oke. Okay. Woi party, woi. Woi party. Enggak korek. Goblok. Aduh, makanya harus beli slot ini. 11.000. Jobnya masih sedikit, belum ada archer, belum ada acolyte, belum ada merchant. Dinikmati saja ya. Mungkin beberapa minggu setelah rilis bakalan ada update buat job-job
sama kayak waktu di Frontier kan, release merchant. Wow, gila. Terlalu gampang ini musuhnya, anak-anak ini. Ini tipe senjatanya suat gitu. Nggak ada spear. Leviathan, lu. Darahnya setengah cuy, aduh goblok botnya. Wah botnya goblok. Dikit dong noob. Ayy. Enggak, ini karena bot ini. Yakin gua nih, coba ya main sendiri nih. Karena bot ini autonya. Karena tidak semua bisa di auto. Oh, kita coba raid mode ya. Kita harus party cuy. Kayak level 18 sampai 60. Gak bisa tong. Gak maksa lah. Normal hard. Gimana ya sama itu. Raid ini baru yang A nih. Keluar. Deh, kok setan sendirian? Oke, siapa takut? Dapat senjata, dapat kartu apa lumayan. SS lah. Waduh. Tedeng. Pop up lagi like, manual. Nah kan emang belum pantas di sini. Oh tapi tidak ada matinya di sini. Ya sudah. Auto battle. Di bosnya. Ini nggak mati-mati anjir. Ini level 18 bener ya, aku baru level 5. Nobat, gua keluar. Tutorial ini tadi. Tutorial, aduh tutorial menyesatkan. Masa level 5 disuruh level masuk ke level 18? Biar gak kaget. Biar gak shock. Woi, weekly attendance event yang tadi ya. Right? Belum. Sagomong friend request. Friend request. Minerva. Send gift to all lah. Kan kita akan baik ceritanya. Mana ya? Aduh, 6.000 duit nggak ada bisa buat mikit tuh. Wah ada nih pakai rupi 10.000. Rupi buat apa? Kepake lah. What? Dengan begitu kita bisa beli slot equipment, slot card. Dah, aku jadi 20.000. Tadi perasaan 11. Gue ditipu. Beli lagi. Nice. Attack 20 lah. Ini sakit nih. Lawan bos tadi mah ya, ece-ece udahan. Ya, top up-nya masih pakai dolar, belum diganti. Ada free card.
grade-nya B to A daily. Dapatnya A. A B. Water tapi. I need water, mana tadi? Kristal itu dapat dari mana? Nusa ini. Tadi yang gue pengen kaca itu oksigen gitu. Ini enak kok tuh ah. Kita pakai ini dulu. Nah. Skenario. Oh, pantesan tadi susah. Lawan bosnya dari bos. Nah. You can create a guild from level 10. Oke, nanti kita coba bikin guild. Yang mau join guild sini. Wow. Tuh kan elemennya jadi air, pedangnya tuh. Tak. Abis ini matiin buat lawan bos. Oh, ada berat ya. Nah, lawan bos nih. Oh belum di sini. Tang. Aduh salah. Tang. Angin. Nice. Tet. Leviathan sini bos. Eh. Kok nggak bisa gerak? Wah, error. Wah, kan lihat perbedaan 2 slot dan tidak. Dengan mudah. 2 slot bisa dicampur katanya. Bisa. Tapi lemnya base-nya utama. So happy. Aduh, salah pencet. Village dulu. Kita tes. Dapat sohe. Gak jemang lagi. Mana nih? Ah, aku gak mau. Dari dungeon. Oke, coba kita lihat. Tiap hari beda dungeon-nya, recommended properties. Wow, kan? Recommended-nya 80, take it-nya 103. Haha. Ih, scripta dulu, pakai sohe dulu mana tadi? Tank. Unequip. Attack 64. Evasion plus 7, fire attack 2. Gila, mantep banget. Kita lihat ini karakter kita mana? View info. Nah, jadi kartu bisa dicampur. Campur sari. Tapi elemennya kayak bagusan yang api dah itu. Apa lebih keren gitu kayak kebakar pedangnya. Oh, ini sih gua membunuh diri sendiri. Musuhnya air, gua pakai api. Memangnya kurang. Untung attack-nya gede. Kok cuman gini-gini doang. Jadi survive-survivean. Aduh, habis. Tang. Lupa pakai kos buat SP cuy. Lupa bahwa wow, menang. Legendian easy. Tuh dapatnya gitu nih. Village sudah enggak apa-apa dah. Dapatnya ikan lagi.
F of 2. Gila. Nentels. Quest. Apa nih? You can learn something to fight. Oke, kita udah menyelesaikan quest. Kita ngambil hadiahnya dong. Iye. Get reward. 2000. Iya, dapat kartu. Ih, apa nih? Iya, jauh. Senjata. Enggak suka. Oh, dapat ruby kan dari quest kan? Quest progression mungkin dapat ruby aja. Izzut dungeon. Sini ke Izzut berarti elemennya air. Kita pakai api, tenang. Tidak masalah buat kita. Dapat yang slotnya 2 dong. Pakai lah. Duh, cuma satu lagi. Shit. Enggak ada satu lagi. Mana nih? Skenario lagi. Oh, masih api. Ih, apaan ini? Kayak Pokemon anjir. Tenang. Bos Trof ada di Izzut. Auto saja, cuy. Skip. Wah, tebel cuy, strafnya. Gila gak tuh? Pedang api. Aduh, dragonoid apaan nih? Kayak kartu pernah dapet dari dragonoid. Oh, yang ada deh. Ya. Inventory mana ya tadi? Memakai potion. Nah, kira-kira. Nah, ini apaan ini? Oh, blue heart. Jadi nge-restore HP dan SP. Gabung ya dua-duanya. Next chapter lah. Pam.
dapat baru apa nih? Buat kepala lumayan. Skeleton Thief, Attack, Expert Boot, Fire Death. Oke. Okay. Apapun yang bisa saya pakai, akan saya pakai. Enchanted kali ya. Saya like. Wah, 20.000 cuy. Nggak jadi. Oh ya, untuk video kali ini cukup sekian aja. Kesimpulannya, game ini cukup menarik dengan menghadirkan suasana Ragnarok yang menurut gua terbilang baru ya. Ada naikin rarity card dengan di upgrade dengan mengorbankan kartu lain, terus ada elemen-elemen kartunya, dan itu berefek ke tampilan visual dari senjata. Ya pokoknya game ini layak banget buat dimainin. Jadi ditunggu aja ya video selanjutnya ketika game ini rilis secara resmi. Terima kasih kalian. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa ndu? Napa berhenti dulu? Berhenti dulu.